sekarang awal hidup jiwa kita, harapan kau hanya pada Allah. Barulah kita pasrah kepada Allah. Barulah kita mengenal Allah Ta'ala. Sebab itulah Syekh Syibli Rahmatullah Ali, apabila muridnya pulang daripada mengerjakan ibadat haji, dia pun bertanya pada muridnya, adakah kamu pergi ke Muzdalifah? Muridnya kata, ada. Ada tak kamu mengingati Allah sehingga segala-galanya dilupakan apabila Allah disebut? Jawab muridnya, tidak pula. Tak mengenal Allah lagi dah sampai ke Muzdalifah. Kata guru, kalau macam itulah kamu belum sampai Muzdalifah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi hakikatnya, tujuan yang matlamat yang dicapai bila kita sampai Muzdalifah ialah rasa kehambaan diri kita, rasa fakirnya kita, rasa kehinanya kita. Inilah darjat yang akan angkat hamba itu kepada Allah. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis dalam malam Isra dan Mi'raj, apa Allah Taala firmankan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Tak disebut nama nabinya, tak disebut rasulnya, tak disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi disebut hamba-Nya. Kenapa? Sifat kehambaan itulah sifat yang paling tertinggi di sisi Allah. Lagi kita rendah diri sebagai hamba, lagi Allah angkat darjat kita. Tak apalah orang nak kata kita, marah kita, tak apalah, maafkanlah mereka. Isteri kita nak jelik mata kepada kita, tak apalah, maafkan kita. Suami kita nak angkat suara, nak marah kita, tak apalah, maafkan dia. Sebab kita hamba. Hamba, orang nak kata, orang cerita, terserah. Tengok Nabi SAW, walaupun Yahudi itu mencerca Nabi, mengata Nabi, tapi Nabi tetap memberi suap makanan kepada Yahudi yang buta itu. Sebab Nabi sedar diri hamba. Nabi maafkan. Nabi tak ada simpan sikit marah, geram pun tak ada. Nabi maafkan, pakai dengan lembut. Nabi memberi makan pada Yahudi. Cuba kita kalau dah marah, pinggan pun tak pecah habis. Tengah masak pun stop, tak memasak. Itu kita. Jadi kita kena buang sifat aku, aku, aku. Ini sifat aku ni, maaf, sifat iblis. Ana, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ana, akulah yang telah ibadah pada Tuhan 70,000 tahun. Akulah yang patut menjadi khalifah. Itulah sifat iblis. Kita hilangkan sifat aku. Aku tak ada apa-apa. Aku hamba yang hina. Allah yang maha kaya. Tengok aku duduk di padang Muzdalifah atau bumi saja, tepi jalan saja. Tak Singapura tak pernah duduk tepi jalan. Ini kat Muzdalifah duduk berbaring tidur lagi atas tepi jalan. Inilah aku hamba yang hina. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan yang hendak kita capai sewaktu kita berada di Muzdalifah. Tapi kalau kita tak memahaminya dan tak menghayatinya, macam mana kita nak mencapainya? Itulah perlunya kita mengenal akan rahsia hikmah-hikmah ibadah haji. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas main subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat pergi ke Mina. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di Mina? Itulah ditetapkan bab yang ke-15, ya, iaitu hari nahar dan tahallul haji. Jadi hari nahar ni iaitu hari 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha.